Di sini kita berkumpul untuk mendengarkan penyampaian dan arahan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah PKL 1 dan akan melaksanakan praktikum di Desa Laza. Nah, sebelum kita berangkat, di sini kita sarapan terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah makan, mahasiswa akan melaksanakan praktek di wisata Laza. Nah, di sini ada salah satu wisata air terjun Laza yang berada di Desa Patukuki. Adapun beberapa praktikum yang dilakukan yaitu seperti pengukuran pH, tekstur tanah, jenis tanah, kemiringan lereng, pelapukan, pembuatan set pengamatan flora dan fauna, juga menggunakan berbagai alat laboratorium seperti GPS, peta RBI, soil tester, dan kompas bidik. Nah, selanjutnya di malam hari kami melakukan presentasi hasil dari observasi dan pengamatan yang telah kami lakukan saat praktikum. Selanjutnya pada hari kedua kami melaksanakan praktikum di Desa Koyobunga. Hal yang dilakukan adalah tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan praktikum yang ada di Desa Patukuki pada hari pertama, yaitu mengidentifikasi jenis flora dan fauna, pengukur pH tanah, dan mengambil sampel. Nah, di malam kedua kita melakukan presentasi apa-apa saja yang kita dapatkan di lapangan. Di hari ketiga, kami menyeberangi dari Pulau Patukuki ke Teluk Rikil Patukuki. Mengukur kecepatan arus, salinitas air, kecerahan air laut, dan mengidentifikasi tumbuhan mangrove. Adapun perlu teman-teman ketahui bahwa wilayah Teluk Patukuki didominasi dengan batuan kars. Like
just gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We